Tenggelam. Wah. Dimakan, Mas Bro. Ketemu lagi dengan saya masih di channel Mancing Jeffrey Fishing. Jadi hari ini saya dan Mas Uding nah mau mancing di tambak karena tadi kami cari udang, yang jual udang tuh nggak ada, Mas Bro. Udang pada kosong semuanya. Tuh Mas Udin ada di sebelah sana. Jadi terpaksa kami putuskan coba-coba casting ya. Nih, hari ini saya mau coba casting pakai sepuluh belana kecil nih. Ini tambak setarap tambak langganan udang saya, Mas Bro. Kami mau coba-coba dulu mancing di sini ya. Mudah-mudahan ada sambarannya. Oke, langsung saja, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama nggak mancing nih, Mas Bro. Susah sepertinya. Ini ada sisa, ada umpan tuh, Mas Bro. Ada sisa umpan berapa ekor nih, 5 ekor, nggak tahu punya orang katanya Ilyas. Kita bawa aja, Mas Bro. Ini kita mau ke sungai. Lumayan. Iya, biasanya itu loh. Tuh, Mas Bro. Wah, besar-besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 7 ekor. Nah, udangnya, Mas Bro. Gak apa-apa, kita bawa aja. Siapa tahu ya. Oke. Kita mau ke sungai. Gak ada yang ketinggalan, guys. Helm. Kita siap-siap ke sungai. Kita ketemu di sungai aja, Mas Bro. Mudah-mudahan ada strike-nya. Top. Wih, basah mantap tuh. Banjir, banjir, banjir.
Wah, kaget aku. Woi, banyaknya. Keruh akhirnya. Oke Mas Bro, sekarang saya dan Mas Udin sudah sampai di spot Sungai Pelindo nih Mas Bro ya. Dan sampai di spot tuh airnya tuh nih keruh banget Mas Bro. Tapi itu sudah mulai pasang tuh ya. Baru mau pasang tuh ada anunya tuh. Tandanya tuh air sudah mulai pasang. Kita mau coba aja, mudah-mudahan dengan umpan berapa ekor tadi ya, 5 ekor tuh umpannya di situ ya. Nanti kita ambil. Mudah-mudahan ada hasilnya nanti. Kita coba aja, mudah-mudahan air keruh tetap ada sambarannya Mas Bro. Oke. Tuh udangnya Mas Bro. Nih. Berapa ekor nih? 7 ekor. Tuh. Mudah-mudahan ada hasilnya Mas Bro. Umpan sedikit, hasilnya lumayan lah, besar-besar ya. Mudah-mudahan, amin. Karena udang lagi susah Mas Bro, lagi terang bulan juga. Oke, langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tompel kalah. Hei, ganti, ada apa? Ini Mas Udin coba ada saran dia Mas Bro. Hei. Nah, tenggelam. Wah. Dimakan Mas Bro. Kenapa ini? Kakap. Wah. Akhirnya woi, kakap juga yang makan Mas Bro. Nyala enggak ini? Nyala kameranya. Alhamdulillah Mas Bro. Nih, di air keruh nih. Alhamdulillah dapat juga Mas Bro. Nah, kira ikan apa tadi? Oke, mantap. Kita lanjut Mas Bro. Ada aja sian. Aduh. Alhamdulillah umpan sedikit, ada aja kakap nih. Oke Mas Bro, kita lanjut. Oke Mas Bro ya, kita coba lagi. Gak nyangka Mas Bro, padahal airnya tuh keruh banget. Alhamdulillah ada sambaran. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah situ nya tadi kelihatan silau. Ada lagi. Sebelah sini nah. Jadi dimakan tadi tuh di sebelah situ Mas Bro. Karena di situ rumpunnya masih utuh kayaknya, masih banyak rumpunnya situ. Kalau di sebelah sini sudah pada hilang. Nah, yuk.
mudah-mudahan ada yang besarnya. Kirain kakap besar sudah tadi. Mana lagi temanmu, bro? Sudah senja, Mas Bro ya. Nggak ada lagi sambarannya. Kita lanjut di lain waktu, Mas Bro. Ini sudah senja. Saya dan Mas Udin tuh nunggu dari tadi. Belum ada sambaran. Sudah nggak ada. Mendapat kakap putih satu ekor. Kita syukuri aja. Kita lanjut besok-besok, Mas Bro ya. Oke ya. Sudin, strike. Kenapa, Mas Udin? Otek. Woi, kerapu apa ini? Barongsai. Barongsai. Ternyata ikan barongsai, Mas Bro. Oke. Okay.